Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur kembali memblokade tanggul lumpur. Mereka menolak aktivitas perbaikan tanggul di titik 42 oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Korban lumpur Lapindo menolak perbaikan tanggul karena menginginkan pembayaran ganti rugi. Mereka tidak mengizinkan BPLS memperbaiki tanggul lumpur di titik 42 yang jebol beberapa waktu lalu sebelum pelunasan ganti rugi. Korban lumpur Lapindo menilai BPLS sengaja mengadu domba mereka dengan aparat kepolisian. Massa bersikeras memblokade tanggul lumpur yang jebol meskipun BPLS meminta bantuan aparat kepolisian. Yang saya injak ini kan tanah warga korban ini, bukan tanah orang ini, murni tanah kita sendiri ini. Nah itu biar saya buat gini pakai gini